orang ada yang nanya, Mbak Tias, itu untuk daging-dagingnya dipisah atau enggak? Dipisah per bagian. Jadi dipisah ya teman-teman, dagingnya itu yang halal sama yang tidak halal dipisah. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mengklik video ini, dan hai-hai teman-teman online yang selalu hadir. Untuk teman-teman yang baru mampir dan baru hadir ke YouTube channelnya Tias, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Please banget berdukungan dan supportnya kalian dengan mensubscribe YouTube channelnya Tias. Karena dengan mensubscribe YouTube channelnya Tias, membuat Tias lebih semangat lagi dan lebih konsisten lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan follow juga sosial media Tias yang lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi di video hari ini Tias mau belanja mingguan lagi. Tapi sebelum belanja mingguan, Tias sekarang sudah di tepat di depan IKEA. Karena Janos ada beberapa barang yang harus dibeli, dan nanti supermarketnya itu persis di sebelah di IKEA ini ya teman-teman. Jadinya kita ke IKEA dulu, nanti setelah sudah belanja di IKEA, masukin barang ke mobil, lalu kita lanjut di supermarket ini. Baik teman-teman, kalau begitu ikutin terus video kegiatan kita hari ini. Kan belum, baru mulai, udah dadah. Masa baru mulai udah dadah? Tunggu Dedi dulu ya. Dedinya lagi parkir. Iya. Dadah. Belum. Baru mulai. Masa udah dadah? Ya. Janos lagi di tempat informasi, mau nanya karena Janos sudah nemuin yang mau dibeli, yaitu kayak laci kecil gitu teman-teman buat di apartemen. Baik teman-teman, kalau gitu nanti Tias update lagi kalau Tias sudah di dalam supermarket. Baik teman-teman, jadi sekarang Tias sudah di dalam supermarketnya. Tias sudah mulai mau belanja, dan di supermarket ini tidak pakai masker juga boleh. Pakai masker juga nggak apa-apa, dan tadi keterangannya juga tidak harus wajib menunjukkan kartu vaksin. Baik teman-teman, Yasmin mau ini? Iya. Oke, nih. Jadi pertama kita mau beli susu teman-teman. Ini yang 600 gram, kita beli pas banget. Ini lagi diskon teman-teman, dari 150 jadi 115. Yas mau beli langsung 2, ini satu udah dipegang Yasmin. 2 ya? Iya. Oke, dan kita juga mau beli yang ini, yang nomor 1, yang untuk 1 tahun ke atas. Jadi masih di mix teman-teman sama yang tadi nomor 2. Sama ini juga lagi diskon, jadi sekitar 115.000. 2 ya, Dedi? Oke, 1 dipegang Yasmin. Yuk, let's go! Dan beli ini juga. Ini sekitar 45.000, isi 3 ya teman-teman. Isi 3, lagi diskon, jadi sekitar 45.000. Ini oke, sama satu lagi ini juga kita beli yang isi 4. Ini harganya sekitar 100.000 ya teman-teman, isi 4. Ini untuk Yasmin bersihin kalau pup. Ih, main kereta-keretaan nih sama Dedi. Udah Dedi. Kita mau beli baju pijamanya untuk Yasmin, 98, oh ini 92. Ini harganya sekitar 80.000 teman-teman ini. Ini yang udah mulai agak tebel ya teman-teman untuk winter. Terus samponya untuk Janos, ini Ten Shoulders, lagi diskon teman-teman. Nih kalau ada tulisan Axio gini berarti diskon, lumayan jadi sekitar 65.000-an untuk samponya. Tisu basah ini yang kecil, yang biasa dibawa-bawa Tias tuh yang ini. Ini yang antibakteri gitu teman-teman nih. Kita beli 1. Ini harganya sekitar 30.000. Tias mau beli deodoran. Ini yang biasanya Tias beli. Ini harganya sekitar 40.000. Lagi diskon juga teman-teman. Lumayan dari 60.000-an jadi 40.000. Dianos beli yang buat cukur ya Dedi. Harganya sekitar 80.000 teman-teman. Yana suka banget nih teman-teman mie instan yang Nissin ini, yang rasa teriyaki.
beli dua, satunya sekitar harganya 15.000 dan banyak pilihannya teman-teman tuh, ada yang chili. Guys mau coba ini teman-teman, pepperoni. Kalau di sini tadi Yanos baca sih katanya pedas, tapi tes mau coba nih. Tuh, tulisannya chipotle pepperoni paprika. Kita coba. Kemarin Tis beli merek apa gitu, nggak begitu pedes teman-teman. Tis mau coba yang ini. Ini harganya sekitar Rp30.000 satu botol kecil gini. Baik teman-teman, sekarang Tis mau beli beras. Ini beras yang Tis suka karena ini enak teman-teman, pulen gitu. Ini yang Yasmin Riz. Tis mau beli 5. Ini per 1000 gram harganya sekitar Rp35.000. Satu lagi 5. Dan Tis mau coba yang ini. Ini beras tapi yang keluaran dari supermarket ini teman-teman. Ini per 1 kilo harganya sekitar Rp35.000 juga. Beli satu lagi deh Tias yang ini. Sekarang Tias mau beli bawang. Ini bawang goreng sekitar Rp20.000. Nih. Ini mau ini? Ya. Oke. Okay. Kita mau beli ini semacam kayak sayuran gitu teman-teman, yang acar isinya itu ada timun, ada kol, harganya sekitar 20 ribuan. Seperti biasa teman-teman Tias beli toge, ini toge kalengan gitu nih, tuh ini satu kalengnya harganya 20 ribu, naik ya teman-teman, biasanya ini sekitar 15 ribuan, sekarang sekitar jadi 20 ribu, Tias mau beli 5. Oke, Dedi. Nah, langsung teman-teman ke sini. Tias mau beli tuna yang Tias suka. Sebelah sini. Tias mau beli sarden ke tuna. Ini sarden yang Tias suka, yang ini. Yang ini tuh udah ada potongan paprikanya sama sayurannya. Dan Tias juga di sini beli yang pedes gitu, teman-teman. Ada rasa-rasa pedesnya, nih. Cipus, pokoknya kalau ada tulisan cipusnya itu bahasa Hungari artinya pedas. Terus beli 2. Ini masing-masing harganya sekitar Rp20.000 ya teman-teman. Tapi kayaknya Tias mau beli satu lagi. Yang ini, yang rasa sayur. Karena enak, ada potongannya sayur-sayurannya gitu teman-teman. Yuk, Dedi. Halo, Yasmin. Tias mau beli ini, pure buah-buahan gitu untuk Yasmin. Seperti biasa, strawberry. Ini harganya satunya sekitar 10 ribuan. Nih Yasmin udah pegang satu. Mau ini ya? Iya. Ini gulanya harganya 10 ribu teman-teman per 1 kilo. Tias mau beli 2. Oke. Jadi beli granola. Ini Yanos kalau sarapan selalu makan ini ya teman-teman. Ini harganya sekitar 35 ribu. Tapi Ana suka ganti-ganti yang varian lain, biasanya nggak harus yang itu. Yuk, Dedi. Pilihan tehnya macam-macam banget, teman-teman. Dari yang buah-buah, dari yang herbal. Mana ya? Tias mau beli yang Yasmin. Tias mau beli yang ini aja deh, Yasmin green tea-nya yang ini aja. Yang Dilma. Green tea with natural Yasmin. Ini aja deh. Ini harganya sekitar Rp30.000. Terus dia satu lagi beli yang green tea lemon. Yang ini. Ini lagi diskon jadi Rp20.000. Yanas beli rasa canberry raspberry. Oh, yang ini macam-macam mixed fruit. Yang ini oh jahe. Jahe lemon. Harganya satu box yang ini yang tekana. Sekitar Rp30.000 teman-teman. Teman-teman ini ada teh. Tuh, tapi mango and chili. Cabe gitu teman-teman, pedes kali ya. Yanos beli kopi ini. Yang 3-in-1. Harganya sekitar Rp80.000. Sama yang satu toples gini. Harganya sekitar Rp115.000. Nih. Sekarang Tias mau beli daging ayam. Ini yang bagian paha. Ini harganya Rp65.000.
Pernah ada yang nanya, Mbak Tias, itu untuk daging-dagingnya dipisah atau enggak? Dipisah per bagian. Ini adalah bagian ayam. Ayam bagian dada gitu, teman-teman. Ini juga bagian dada. Ini harganya sekitar Rp85.000. Ini masih bagian ayam ya, teman-teman. Jadi dua bagian ini, koridor adalah bagian ayam. Bagian paha, paha bawah gitu teman-teman. Ini isi 6, harganya sekitar Rp35.000. Nah, ini juga masih bagian ayam, tapi ini bagian tulang-tulang, ceker gitu teman-teman. Ini tes mau beli ceker, ceker harganya sekitar Rp25.000. Ini tes beli satu. Nah, sekarang ini bagian bebek, gus, angsa, bebek, ini bagiannya teman-teman. Dan di seberangnya ini bagian turki, terus ini bagian kelinci, itu ada tulisannya rabbit. Terus di bagian sini, ini bagian kambing, domba. Nah, di seberangnya ini bagian daging sapi ya teman-teman. Ini enak kalau buat tongseng gitu teman-teman. Ini harganya sekitar 50 ribuan, hampir 60 ribu. Nah, sekarang ini bagian babi ya teman-teman nih. Ini bagian babi, ini bagian yang dihancurkan gini. Nah, ini bagian babi. Jadi dipisah ya teman-teman. Dagingnya itu yang halal sama yang tidak halal dipisah. Sekarang Tis mau lanjut beli sayuran. Wortel. Ini wortelnya 1 kilo harganya Rp10.000. Tis mau beli satu. Tis mau beli satu. Ini nggak usah ditimbang lagi teman-teman. Kalau ini yang udah ada barcode-nya. Tis mau beli bawang merah. Dicek dulu bagus nggak? Oh, ini bagus. Ini harganya satu ikat gini teman-teman Rp15.000. Kentangnya per kilonya Rp5.000 teman-teman. Ini teman-teman Tias beli nggak sampai 1 kilo, 0,972 kilogram, nggak sampai 1 kilo. Yang warna merah, karena Tis mau masak yang bumbu asam manis gitu. Ini nggak pedes ya teman-teman, ini tuh cenderung manis gitu. Ini beli dua paprikanya Rp10.000 teman-teman. Oke, finish Daddy, finish. Teman-teman, kita udah selesai belanjanya. Terima kasih yang udah nonton video kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Yasmin. Dadah. Pakai jaketnya. Gigi. Iya, terima kasih. Tangannya satu lagi. Pegang ini dulu. Pegang ini. Ya, satu lagi tangannya. Pinter. Iya. Yasmin pakai topi.
Ribet ya teman-teman kalau udah mulai musim dingin tuh. Oke. Okay.